Hai, apa khabar semua? Saya Natasha. Hari ini Natasha nak sharekan macam mana kita nak join work meeting. Okay, pertama sekali, anda kena download work apps ni. Work apps ni, you kena download dekat App Store atau Play Store. So, dah download, nampak tak? So, kita select. So, dia akan nampak main screen lah. So, dia akan sign up atau login first. Kena buat macam tu. Ada login methods. So, selalu kita galakkan orang guna WeChat lah. Kalau you ada WeChat, you guna login menggunakan WeChat lagi senang. So, kita select. So, kita select dah dia akan keluar ni login the to the below apps using your WeChat profile. You say okay. So kita press okay, dia akan connecting lah. So okay, so bermana ini example ini adalah you lah. So bermana you dah log in. So you dah log in, setiap kali work meeting host akan bagi link yang terkini. Sebab work meeting ni sentiasa ada link yang terbaru lah. So setiap kali ada meeting baru, saya akan bagi link terbaru. So kita akan pergi tadi punya saya provide itu link kan. So ini adalah tadi saya provide link ni. So kita, nampak tak link ni? So kita just select dia, select to link, dia akan masuk ke work connect to work meeting lah. So dia tengah connecting. Okay, dia akan nampak ini slide. So nampak ni slide, you select join meeting. So join meeting, dia akan tanya open this page in work. You kata open. So open, so dia connecting into the meeting room lah. Okay, so bermana you ada, you sudah ada dalam meeting room saya kita. Bermana you, ini adalah you. Okay, example ini adalah you. So you berada di dalam meeting room. So nampak tak bawah ni semua ni? So selalu ini adalah mic. Mic ni sekarang nampak tak hijau ni bermakna you are, you cakap ke atau you tanya apa-apa soalan, memang semua orang dah dengar lah. Ataupun you punya background punya bunyi, memang semua orang dengar. Kalau boleh, Natasha nak advise semua orang offkan mic ni supaya kita semua fokus dengan host yang bercerita, host yang memberi perkongsian lah. Selepas dia habis buat perkongsian, kalau anda ada apa-apa persoalan atau pertanyaan, baru you on balik. Baru you on. On bermakna you boleh tanyalah apa-apa nak tanya. So semua orang akan dengar apa pertanyaan you atau you nak soalan semua kat boleh kemukakan lah. Okay, so kalau dah habis tanya, tutup balik mic. Tutup balik mic supaya semua fokus dengan lain orang punya turn pula yang nak tanya. Okay, kedua ialah ni, video ni. Video ni ada macam ni bermakna semua orang tak nampak muka you. Host pun tak nampak, semua orang tak nampak. Kalau you nak orang nampak you, you kena on balik video ni. On, so semua orang akan nampak you lah. Nampak tak ni screen? Okay, kalau you tak nak orang nampak you, you off balik lah. Tapi kita galakkan you on nak nampak muka you supaya senang semua orang tahu you siapa, kenal you siapa lah. Itu yang sangat-sangat penting. Kalau you tak nak, you boleh off ya. Okay, so semua ni, ini yang dua yang penting lah. Kalau dalam masa meeting you nak ada hal you nak buat, you nak leave meeting, you bagi tahu saja on mic, bagi tahu you nak leave meeting. So you select ni, nampak tak ni? Leave meeting. Leave meeting, select leave meeting. So dia akan keluar leave meeting ni. So dia akan keluar balik main page. Nampak tak? So nampak you punya nama sini, you select, dia akan log out. Okay, so dia akan sampai ke main page. Itu saja, sangat-sangat mudah. Kalau sesiapa tak faham lagi macam mana nak log in to work meeting, WhatsApp Natasha. So Natasha akan bagi tahu macam mana untuk log in. Okay, sekian, terima kasih. Bye.